Halo Nexter, kejadian menghebohkan terjadi di Kabupaten Karawang. Tepatnya hari Selasa 14 Juli 2020, sejumlah warga di Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, memblokade jalan masuk menuju fasilitas MB2 milik Pertamina. Hal itu dilakukan warga karena tuntutan mereka tidak direspon oleh pihak Pertamina pada unjuk rasa yang pertama kali digelar. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Sedari, Bisri Mustofa, saat dihubungi wartawan. Ia membenarkan bahwa unjuk rasa kali ini merupakan lanjutan dari aksi pertama beberapa waktu lalu. Pun tuntutan warga Desa Sedari yakni perbaikan lingkungan, realisasi pembayaran final, serta keinginan untuk bekerja di PT tersebut bagi warga setempat. Demikian jabarpublisher.com dan JVNX TV, Jainal Mustofa melaporkan. We are the leader publisher.